Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel dalam program Ramadan di Masjid Dakwah Islam Hutan Kayu Matraman, Jakarta Timur. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dan juga silakan like dan share agar konten ini dapat tersebar luas. Allahumma rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita ketahui bahwa takwa yang menjadi target dari semua jenis ibadah kita itu memiliki minimal ada 3 konten atau isinya. Pertama, yaitu rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau yang sering kita sebut mahabbatullah. Yang kedua adalah sejauh mana tingginya harapan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering disebut al-raja, harapan. Lalu yang ketiga adalah rasa takut kita apabila kita melanggar perintah dan kemudian melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering disebut al-khauf, rasa takut. Di kesempatan yang berbahagia ini, jadi kita berbicara tentang ekspresi rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang sifatnya yang ada dalam hati dan jiwa kita maupun ucapan-ucapan kita serta perbuatan kita, terutama di lingkup pribadi, lalu di keluarga, lalu kemudian di masyarakat seperti sekolah, di pasar, bahkan hingga kemudian bidang-bidang seperti politik dan sebagainya. Apa yang dimaksud dengan memuji Allah, mencintainya? Kalau dari sisi ucapan, mungkin kita sering sebut sebagai ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan namanya memuji, ya, mencintai itu adalah spirit dan ruh utama ibadah kita. Bahkan kalau rasa cinta ini berpadu dengan tingginya harapan serta rasa takut, maka ia berakumulasi menjadi keikhlasan yang menjadi rukun pertama Islam kita. Lalu al-mudaba mengikuti rukun yang menjadi prinsip kedua segala ilah illallah untuk mewakili ikhlas. Lalu kemudian Muhammad Rasulullah yang mengikuti, yang menjelaskan tentang bagaimana mengikuti Rasulullah. Nah, oleh karena itu memuji Allah, apakah kita sebut dengan alhamdulillah tahmid, ataukah juga konsekuensinya berupa tasbih memahsucikan Allah dari beragam jenis kelemahan dan ya kekurangan, maka itu semua adalah ekspresi dari kita kepada Allah. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, yang namanya tasbih memahsucikan Allah dari kelemahan, lalu kemudian tahmid menegaskan kesempurnaan Allah, itu banyak contoh di Al-Quran. Ambillah ayat yang misalnya kita hafal semuanya, insya Allah ayat kursi. Ketika kita menyatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allahu la ilaha illa Allah, tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Dia, al-hayyul maha hidup, al-qayyum dan maha sibuk mengurus seluruh makhluknya. Nah, al-hayyu ini menegaskan kesempurnaan Allah dari sisi kehidupannya, yang mana hidupnya
tidak diawali oleh sebuah start dan tidak akan pernah finish pada sebuah akhir. Dia akan sebelumnya. Tidak mengenal saat, tidak mengenal kesetrain terus. Dan sebagai konsekuensi dari pada kehidupannya, yaitu kerjanya, kesibukannya, senantiasa mengurung malu tanpa diri. Dan al-ayu al-qayyum tetap pujian terhadap kesempurnaan Allah dari sisi karena dimanapun Allah pasti ayyum dari kata-kata mati. Dan kelebihan. Begitupun al-qayyum itu adalah karakteristik ya perbuatannya. Kenapa kita katakan perbuatannya? Mengurus makhluknya itu ya sesuai kemampuannya. Misalnya menciptakan bulan, kalau Allah mau mematikan bulan, kalau Allah mau ada ketentuan maunya. Karena namanya karakteristik perbuatan mengampuni kalau Allah mau menganggap kalau Allah mau bagi hidup tidak ada istilah Allah itu kalau mau Allah mati kalau mau lanjut itu adalah karakter pribadi yang berlekat pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kapan kita mengucapkan misalnya hal-hal Allah maha hidup, maka itu berarti memuji kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qayyum memuji bahwa konsekuensi dari kehidupan yang sempurna ini senantiasa bekerja sepenuhnya sibuk mengurus rumah. Walaupun nanti ujungnya itu pun sudah katakan wala yaqulu hizlumah, langit dan bumi yang begitu luas dari seluruh alam semesta itu Allah tidak pernah capek mengurusnya karena kecil itu di mata di hadapan Allah. Ya. Nah, lalu kan tasbihnya Ustaz. Itu kan tahmid, kita puji Allah hidupnya, kita puji kesibukannya sebagai konsekuensi dari hidupnya. Nah, di belakangnya adalah takhuruzina. Allah tidak pernah ngantuk. Nah, meniadakan ngantuk itu adalah menunjukkan kesempurnaannya hidup Allah, menunjukkan kesibukan Allah yang sampai begitu sibuknya dia tidak pernah ngantuk, walaupun dalam tidak mengenal tidak nah, ada tidak capek itu. Jadi tadi kita dikatakan dia lain tunggu sih, lain tunggu itu rumah tunggu tidak pernah capek Allah mengutuskan dan tidak ada apa-apa di hadapan Allah. Walau kamu apalagi tidur, ya, tidur itu adalah tidak cocok dengan kata Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa aktif yang senantiasa hidup. Karena ngantuk dan kemudian tidur berarti cocok untuk makhluk yang memiliki kelemahan. Tapi bagi Allah tidak. Nah, manakala kita membaca la taqulu zina, enggak ngantuk, wala naum dan tidak tidur itu tasbih memahsucikan Allah dari yang namanya ngantuk apalagi tidur. Maka tadi kita berbicara tentang tawakal, kalau katakan wa tawakkali 'alal hayyil ladzi serahkanlah dirimu kepada Allah Al-Hayy yang Maha Hidup Al-Hayy la yamut yang tidak mengenal kematian. Nah, Al-Hayy ujian takdir la yamut itu adalah tasbih menghilangkan kata mati dari Allah. Contoh lain.